Oke guys, ini kita mau buat bekasam babi. Caranya nah seperti ini. Ini yang kita perlukan untuk campurannya. Inilah cara fermentasi daging menurut adat Dayak. Jadi ini namanya biasa bekasam, bekasam babi. Nah seperti ini ya. Oke. Ini babinya babi hutan ya atau celeng. Nanti kita keringkan dulu ini. Setelah sudah kering, ya baru kita campur dengan nasi dingin, jahe, sama satu lagi garamnya. Oke, tunggu ya, kawan-kawan. Oke guys, ini kita lanjut lagi ya, bikin bekasam babinya. Ini kita kasih garam baginya. Nah, ini nasinya sudah dicampurkan dengan jahe tadi ya, sudah dicampur garam juga. Setelah itu kita aduk sampai rata dulu daging babinya. Ini daging semua ya guys. Ini daging babi hutan. Di sini sudah bosan soalnya makan babi yang agak segar. Jadi ini ubah versi, kita buat bekasam dulu ya. Yang suka bekasam boleh komen di kolom komentar ya. Kalau yang enggak suka jangan tonton. Nah ini kita campur dulu nih. Kita campurkan. Kita gabung. Kita kasih garam lagi. Garamnya banyak ya guys. Kalau kurang dia biasa enggak jadi, busuk dia. Ini kita kasih banyak, nanti kita aduk sampai merata. Nih, daging babi ini. Bikin bekasam babi. Aduk sampai ratanya. Oke, campurkan lagi garam. Biar dia benar-benar jadi. Nah, ini cara kami suku orang Dayak bikin bekasannya, fermentasi daging. Ikan juga bisa dibikin bekasan. Ini daging babi, aduk sampai rata ya. Ya jangan lupa nasinya tadi itu didinginkan dulu ya kawan-kawan. Jangan dikasih nasi yang panas. Kalau nasi yang panas dia tidak bakal jadi, pasti busuk. Nah kalau ini tidak akan busuk nih. Ini membutuhkan waktu sekitar seminggu lah. Boleh dimakan nih, enak nih. Ya, seret nih. Oke ya teman-teman, ini nanti tinggal kita simpan di tempatnya. Tempatnya saya sediakan toples permen. Toples permen. Oke guys, setelah semua kita rata, kita simpan di toplesnya ya. Kita simpan di toples. Nah, setelah nanti kita simpan, ini ditutup rapatnya. Ditutup rapat, serapat-rapat mungkin. Biar bekasannya ini jadi. Ini saya buat tadi sekitar 1 kilo daging babi hutan. 1 kilo dapat kurang lebih tidak sampai 1 toples. Oke. Sudah dicampur semua. Kita padatkan.
setelah itu kita tutupnya. Kita tutup, saya sudah siapkan kantong plastiknya. Tutupnya harus sampai rapat. Biar dia benar-benar jadi. Oke, kasih gelang karet. Tambahkan karetnya lagi. Biar dia dibungkus. Sekarang kita tutup. Kita tutup. Oke. Sudah jadi ya guys, podcast sama Binya. Tinggal kita tunggu kira-kira 1 minggu sudah bisa dimakan. Bisa dikannya. Oke, terima kasih ya.